setelah divaksin, Mas? Iya. Terima kasih. Oh. Ya, lega, Mas, ya? Iya, lega. Ah. Santri dari Asulia sini, Mas. Kelas berapa? Kelas semester 1. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes As-Sunniah Kencong, 5.000 santri akan menjalani vaksinasi secara bertahap. Wakil Bupati Jember Kiai Haji MB Firjuan Barlaman menghadiri vaksinasi yang dilakukan di Pondok Pesantren As-Sunniah Al-Jauhari Kencong pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 siang. Gus Firjon, panggilan akrab Wabub Jember, mengatakan bahwa vaksinasi di lingkungan pesantren merupakan upaya mempercepat proses vaksinasi sehingga pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dapat segera ditanggulangi. Ya, ini adalah upaya percepatan untuk vaksinasi karena di Jember ini masih termasuk rendah. Ini himbauan dari Presiden yang saat ini perlu untuk digalakkan. Yang pertama, percepatan vaksinasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kemudian pemindahan dari isoman ke isoter dan persediaan obat-obatan. Ini harus cukup. Ini untuk mempercepat mengatasi pandemi ini agar segera terputus penyebarannya. Kami terima kasih dan berharap kepada semua pondok-pondok yang ada ini bisa melakukan hal yang sama. Karena kalau di pondok kan sasarannya opinya sudah berkumpul, sehingga tinggal tenaganya yang nakesnya, yang vaksinatornya saja yang datang. Nah, ini harapan kami ini bisa ditiru oleh yang lain. Yeah. Terkait persediaan vaksin untuk saat ini, Pak Kabupaten Jember? Masih cukup di Kabupaten Jember sekitar 40 sampai 50-an ribu masih ada cukup. Dan kita akan datang lagi. Jadi ini kita begitu datang langsung kita distribusi. Datang kita distribusi. Ini tidak hanya dari dinas kesehatan, tapi juga melibatkan dari Polres, dari Kodim juga semuanya melakukan hal yang sama dalam rangka percepatan. Pak Imbon, Pak, terkait berita-berita miring dan hoax terkait vaksin juga, Pak, banyak beredar ini. Ya enggak benar lah itu vaksin. Jadi ini adalah vaksin ini bagi mereka yang tidak mau vaksin, kita memang mewajibkan. Bagi yang tidak mau, terserah. Tetapi ini nanti resiko juga ditanggung sendiri. Bahwa ini vaksin itu para kiai, para ulama dan sebagainya sudah menyebutkan bahwa ini halal, tidak kemudian dari bahan-bahan yang diisukan, dari bahan-bahan yang najis dan sebagainya, itu tidak benar. Sementara pengasuh Ponpes As-Sunniah Al-Jauhari Kiai Haji Gonim Jauhari menyatakan jumlah seluruhnya 5.000 siswa akan dilakukan vaksinasi secara bertahap. Merupakan vaksin yang pertama untuk anak yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun. Ada beberapa di antaranya para guru dan wali murid yang juga ikut divaksin. 4 hari ini yang kita mintakan ke pihak Dinkes adalah 430 berapa siswa. Insya Allah terpenuhi untuk hari ini. Tapi semua siswa yang ada di As-Sunniah hampir 5.000 kita, karena kan tidak mungkin satu hari 1.000 melelahkan ke pihak petugas, kasihan, sehingga harus bergelombang-gelombang untuk menjaga agar prokes juga dan tidak membuat beban kepada teman-teman dari puskesmas. Ini vaksin yang keberapa, Gus? Ini yang pertama. Yang pertama. Jadi ini vaksin yang pertama untuk anak-anak yang usia di atas 12 tahun ke atas. Jadi kita rata-rata 12 sampai 18. Ada beberapa juga guru-guru, tapi nggak banyak, mungkin cuma 20 atau berapa yang ikut kegiatan pada kesempatan kali ini. Ini khusus untuk santri apa ada warga sekitar? Ada warga, wali murid. Wali murid. Wali murid yang kebetulan belum vaksin hari ini ikut di sini juga. Gus, yang paling penting poin dari kunjungan, dari kehadiran Wakil Bupati, apa, Gus, yang perlu disampaikan? Yang saya terima dan saya pahami dari penyampaian beliau adalah untuk kita lebih semangat lagi menjaga prokes pastinya, untuk bersama kita memerangi kondisi pandemi saat ini yang belum bisa seperti yang kita harapkan, karena udah 2 tahun kita masih bersusah payah menghadapi ini, karena memang
sulitnya untuk memberikan kesadaran dari masyarakat bagaimana menjaga prokes yang baik. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Wabub memberikan motivasi kepada kita lebih semangat untuk segera menuntaskan problem pandemi saat ini. Sedangkan pihak Dinas Kesehatan Jember menurut petugas Dinkes Jember Imam Firdaus menyatakan untuk membantu kelancaran vaksinasi pihaknya telah menerjunkan dua puskesmas yakni Puskesmas Kencong dan Puskesmas Tembok Rejo. Untuk menyelesaikan target vaksinasi di Kabupaten Jember hingga Desember tahun 2021, Imam menyatakan kini sudah sekira 275 warga yang sudah divaksin. Mengenai fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan vaksinnya, Imam menegaskan sudah siap. Karena kami untuk menuntaskan program pemerintah vaksinasi ini tidak bisa jalan sendiri, perlu dukungan dari tokoh masyarakat, lintas sektor dan lain-lain. Ya. Demikian sahabat jempol, reporter kami Sofyan dan Gito melaporkan dari Kencong. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Jangan lupa bahagia, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.